apa reaction ayah saya apabila dengar lagu di radio yang sebelum ni dia orang tak restu. Saya terkejut dan saya pun rasa macam pelik bila saya dengar lagu dekat radio, ayah saya dengar lagu dekat radio. First time lagu play dekat radio. Dia tak cakap apa-apa. Dia tak senyum. Dia tak marah. Macam tu je. Sampai pada satu ketika saya dilamar oleh Harpa Record. Itu yang saya paling pelik. Dia turun sekali, dia ikut sekali meeting dalam program meeting sekali dengan syarikat Harpa Record, dan daripada situ walaupun dia tak mengatakan dia merestui saya punya dalam bidang nyanyian, saya rasa mungkin itu salah satu tanda di mana dia ni okeylah. Anak aku dah pilih ini, mungkin ini jalan dia. Tak apalah, biarkanlah. Kau jalan jelah dengan betul. Asalkan benda tu betul, kau buatlah. Mungkin itu dia punya apa panggil? Dia punya rasa, dan walaupun dia tak menyatakan dia merestui benda tu. Saya pernah dengar cakap, apa yang kau buat betul-betul. Dalam bidang apa sekalipun. Sebab sebelum ni saya pernah menceburi diri dalam bidang badminton. Start saya umur 16 umur saya 6 tahun sampai umur saya 21 tahun. So daripada situ pun saya dah menghampakan satu benda. Aku nak anak aku jadi pemain badminton macam tu kan. So saya semangat saya tak kuat kat situ. Mungkin saya ni hangat-hangat tak ayam dulu, dia cakap. Kau ni jajan nak main muzik, jajan nak badminton masa tu anak ni, dia cakap. So daripada situ dia marah, dia tak restu, dan mungkin sampai ke tahap ini alhamdulillah saya pun bersyukur dengan apa yang saya dapat sekarang ni, dan mungkin dia pun merestui walaupun dia tak cakap apa yang saya buat sekarang ni.